Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ingin memulakan sidang media yang pertama ini dengan membaca maksud sepotong ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-26. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan daripada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kerenanya perubahan tampuk kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah dapat dilakukan secara lancar dan tersusun. Saya bagi pihak PAS dan Perikatan Nasional Negeri Kedah menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah yang telah memberi perkenan kepada kami untuk memimpin Kerajaan Negeri yang baru. Sungguhnya keprihatinan dan kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah memberikan semangat dan motivasi untuk kami melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang amat berat ini dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan rakyat Kedah Darul Aman. Bagi menjalankan perintah di bawah sistem demokrasi berparlimen dengan naungan Raja Berperlembagaan, Kerajaan Baru Negeri Kedah Darul Aman akan sentiasa menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan di samping memberi fokus terhadap perhatian daripada Raja Muda Kedah dan sepanjang menjalankan pentadbiran. Bagi pihak Perikatan Nasional Negeri Kedah dan Kerajaan Negeri, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Parti Perbumi Bersatu Malaysia, Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden AMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan seluruh pimpinan parti komponen PN yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengambil alih pentadbiran Negeri Kedah. Di sini saya ingin memberikan jaminan bahawa Kerajaan Kedah akan sentiasa komited untuk bekerjasama dengan Perdana Menteri, seluruh jemaah menteri dan seluruh jentera kerajaan persekutuan dalam mengurus tadbir negeri mengikut prinsip-prinsip sistem federalisme dalam mengatasi sebarang masalah dan memenuhi keperluan rakyat. Di peringkat negeri, memahami peranan penting Perkhidmatan Awam Negeri Kedah KCS sebagai tulang belakang pemerintahan dan pentadbiran, peranan dan kedudukan KCS akan sentiasa dihormati. Semoga peranan penting KCS dalam urus tadbir negeri selama ini akan bertambah mantap dengan kerjasama erat dalam pasukan kerajaan baru ini. Demikian juga institusi-institusi pentadbiran agama Islam seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, Jabatan Mufti Negeri Kedah dan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya amat mengharapkan kerjasama daripada seluruh kaki tangan awam negeri dan persekutuan untuk sentiasa berganding bahu dengan kerajaan, bekerja keras memacu pertumbuhan dan agihan ekonomi yang lebih baik pada masa hadapan. Kepada Menteri Besar terdahulu Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhris Mahathir dan bekas anggota kerajaan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas bakti kepada rakyat dan negeri yang telah mereka curahkan sebelum ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir serta rakan-rakan yang lain kerana telah memberi kerjasama baik di sepanjang proses peralihan ini. Adalah diharapkan supaya mereka dapat menunjukkan kerjasama dan tauladan yang baik serta konstruktif dalam pentadbiran demi kepentingan rakyat dan negeri. Saya boleh memberi jaminan bahawa kerajaan baru ini akan menjalankan pemerintahan secara berhemah, adil dan saksama kepada semua pihak. Tidak akan berlaku penganiayaan atau ketidakadilan terhadap mana-mana pihak termasuk kakitangan kerajaan.
mengenai projek pembangunan yang diusahakan oleh kerajaan terdahulu, ada program yang akan kita teruskan yang memerlukan penambahbaikan kita akan lakukan, dan ada juga yang mungkin memerlukan kita menekan butang total reset. Ini akan dilakukan dengan pemerhatian yang teliti dengan keutamaan rakyat didahulukan. Kedudukan Kedah sebagai antara negeri yang negeri miskin di negara ini memerlukan kita mengambil langkah drastik untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi rakyat di pelbagai peringkat. Untuk itu, program Jihad Membasmi Kemiskinan membabitkan golongan fakir dan anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal akan dirangka dengan komitmen seluruh agensi kerajaan negeri Kedah. Ini tidak hanya fokus untuk orang Islam sahaja. Esko yang bertanggungjawab bagi portfolio hal ehwal bukan Islam akan dilantik dalam beberapa hari lagi, juga akan beri komitmen untuk membasmi kemiskinan menerusi program-program yang lebih efektif. Pertanian adalah sektor yang penting, bukan saja sebagai salah satu komponen ekonomi tetapi juga jaminan keselamatan makanan ataupun food security kita. Untuk itu, kerajaan negeri akan menggiatkan usaha memperkasakan industri pertanian makanan bagi negara kita, bagi memenuhi keperluan rakyat, bukan sahaja rakyat negeri Kedah tetapi bekalan makanan untuk seluruh negara. Kita akan merangka plan seiring dengan fokus yang amat berhormat Perdana Menteri bagi meningkatkan produktiviti makanan berasaskan pertanian dalam negara sekaligus mengurangkan pergantungan terhadap import. Menyedari kesukaran yang dihadapi oleh rakyat yang terbabit dalam industri komoditi khususnya getah dan sawit akibat ketidakstabilan harga, kerajaan negeri akan memberi fokus untuk berunding dengan agensi-agensi yang berkaitan dan juga pemain industri bagi mencari jalan keluar yang pantas. Selain itu, kita juga akan beri fokus kepada perkhidmatan penting dan utama kerajaan seperti bekalan air bersih, akses kepada kemudahan telekomunikasi dan internet, hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi, kebajikan dan lain-lain di mana kita berurusan langsung dengan rakyat. Kita akan berusaha keras mengatasi masalah yang membelenggu dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, dan kita mengharapkan kerjasama daripada orang ramai untuk memberi maklum balas yang membina kepada kerajaan negeri. Saya boleh memberi jaminan di sini bahawa kerajaan komited untuk membantu rakyat Kedah mengatasi kesukaran besar yang dihadapi pasca pandemik COVID-19. Saya ingin menasihatkan rakyat Kedah supaya bersungguh-sungguh mematuhi peringatan daripada pihak berkuasa dan sentiasa bersiap sedia untuk membiasakan diri dengan the new normal atau kebiasaan baru yang boleh membawa kita ke arah kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera, pulih dengan lebih cepat akibat daripada pandemik COVID-19. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Mesti soalan. Ya, silakan. Kita akan tengok kesesuaian manifesto tu. Tapi saya rasa manifesto yang dikemukakan bersama gagasan tu semua baik untuk dilaksanakan. PAS pelawa dia jadi Menteri Besar. Sebenarnya dia dah jadi Menteri Besar pun. Datuk Seri Mukrif pada masa itu telah menjadi Menteri Besar. Saya pergi berjumpa dia untuk menyatakan sokongan untuk beliau terus menjadi Menteri Besar. Memang saya dah pergilah supaya dia boleh berbaik semula dengan apa nama
memperbaiki pertemuan-pertemuan yang merugikan rakyat dan negara ini. Itulah sifat yang diambil oleh PAS. Tapi nampak pertemuan itu semakin tajam, maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Datuk Seri Mufti juga mendakwa sebelum ini PAS berjanji untuk tak ganggu, untuk tak tujuk adun-adun daripada Pakatan Harapan masuk bersama UMNO dan PAS. Tetapi pada Datuk Seri Mufti, PAS memungkiri janji tersebut dengan akhirnya berlaku perubahan kerajaan negeri. Saya rasa berlaku perubahan ini bukan kerana pujukan PAS, tapi kerana dia orang tak mau kepada PH. Ya. Tapi betul lah, PAS ada berjanji perkara itu. Tak betul. Tak ada berjanji dengan Datuk Seri. Secepat yang mungkin insyaAllah. Ialah banyak-banyak jugalah saya sentiasa ikut perkembangan apa yang berlaku di Kedah ni. Maksud saya bukan menyemak projek itu, menambah baik apa-apa pengurusan yang perlu ditambah baiklah untuk mengatasi masalah yang timbul. Maedah. Simple saja. Dalam PN di Kedah ni sangat simple. Keputusan dah dibuat di peringkat pusat, kita laksanakan saja. Sangat ringkas. Jadi tak payah di peringkat negeri, tak payah berebutlah. Apa keputusan di peringkat pusat? Ada. Tunggu 20 bulan ke, 30 bulan ke. Akan ada. Ada bincang juga, tapi keputusan dah ada. Kita follow jelah. Ha? Ada. Saya ada 23 senarai nama. Belum raya atau selepas raya? You nak sebelum raya ke lepas raya? InsyaAllah secepat yang mungkin, insyaAllah. Ya. Saya masa masuk dalam bilik ni tadi, saya segan nak jawab pasal Datuk Seri Mukrif punya kenyataan tu. Pasal saya nak move forward, hak dia punya kenyataan tu, saya tepat mengheret saya pergi ke belakang. Jadi saya rasa elok kita pergi ke depan lah. Belakang tu kita tinggal sekejap lah, itu dah jadi sejarah. Kalau ada masa lapang lah lepas ni, boleh kita jawab. Kalau tak ada kerja lain, kita pergi ke depan. InsyaAllah, ya Allah, negeri ni boleh maju lah. Ya, saya setakat tu lah kot, no. Berkenaan dengan mengambil alihan waktu kes COVID sedang mula, mungkin bagi tekanan dekat pihak PN di Kedah sendiri kan, macam mana untuk menapai negeri ini? Mungkin dari segi masalah ekonomi, semua rakyat mungkin susahkan. So, waktu ni mungkin PN ambil alih, waktu yang sukar bagi tekanan dekat PN tu kan? Ya, semua kerjaan mengalami kesukaran. Bukan Kedah saja, Malaysia, Amerika, Itali, Sepanyol, semua sukar. Satu dunia. InsyaAllah kita akan mengharuni bersama-sama hingga kita keluar daripada pandemik ini, insyaAllah. Dia letak kanan dah dekat baru YB kan, satu dunia tertekan. Relax ah, sabar ah. Okey, selesai. Bagi apa mungkin tujuan khusus yang YB dah fikirkan, mungkin ada persediaan untuk ke depan ni, perkara yang nak diberikan tujuan. Saya tengok orang nak raya, agak berlaku tekanan di kalangan peniaga-peniaga nak cari duit raya 10-2 ni. Mungkin kita boleh ikut SOP negeri-negeri lain yang memberi sedikit kelonggaran untuk orang meniaga dan orang boleh buka meja, satu meja duduk dua orang. Ada SOP dia. Saya rasa ini akan merancakkan sikit perniagaan kecil ini untuk orang collect lah RM10, RM20 untuk menghadapi hari raya ni. Saya rasa itu yang segera yang boleh dilakukan. Ya. Saya rasa YB ada kedua dari empat bagi yang jadi kewirausaha lepas Roy Ham dan Sri Tarizan, mungkin cara pentadbiran agak
Saya rasa ada sikit perbezaan walaupun ada orang kata saya ni apa anak didik, memang saya anak didik Tan Sri, tapi ada sikit perbezaan berdasarkan situasi semasa. Apa-apa perbezaan tu? Hari ni dah PN, masa tu PR, masa tu DAP dah sekali. Dah DAP tak ada ah. Beza dia besar tu. Beza dia dengan DAP jelah. Ya. Fokus pada DAP. Okey, masih. Masih.